Salam sejahtera, saya Kirti Gatuh. Saya Sidar, saya Tashin Kumar. Kami dari Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Ladang Bado, Pulau Pinang. Kami mempersembahkan cerita Kura-Kura dengan Arna. Kami menggunakan aplikasi AI Gemini. Untuk menghasilkan video, kami menggunakan mini tool Video Maker. Tolong saksikan hasil kami. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor arnab yang sombong, yang suka mengejek binatang yang lemah darinya. Pada suatu hari, ia terjumpa seekor kura-kura di sebuah kebun jagung. Hai kura-kura, selamat pagi. Hai arnab, selamat pagi. Lamanya kamu punya jagung tuh? Bila nak habis makan? Arnab mula ejek kura-kura. Takpelah, biar lambat asalkan kenyang perut. Kasihan kamu, jalan pun lambat, makan pun lambat. Pasti tak ada siapa nak berkawan dengan kamu. Arnab teruskan sindirannya. Kura-kura pun tidak tahan dengan perangai arnab. Sudahlah arnab, setiap orang ada kelebihan tersendiri. Begitu ya. Tunjukkan kelebihan kamulah. Apakah kata kita berlomba lari? Kura-kura ingin memberi satu pengajaran kepada arnab dan setuju dengan jemputan arnab dengan satu syarat. Baiklah, saya setuju untuk perlombaan. Tetapi kita pilih jarak yang lebih jauh. Boleh, pasti kamu sampai keesokan harinya. Mereka meminta Rama-Rama menjadi pengadil. Perlombaan pun bermula dan Arna pecut dengan lari. Setelah jauh, meninggalkan kura-kura. Panah aku lari. Pasti si kura-kura ini jauh di belakang. Biar saya rehat sebentar. Saya tak akan putus asa. Saya mesti nak habiskan perlombaan ini. Selepas seketika, kura-kura ternampak arnab sedang tidur bawah pokok. Secara senyap, ia lari meninggalkan arnab. Kura-kura ini tak sampai lagi. Saya nak sambung tidur. Saya dah hampir garisan penawar. Arnab terdengar suruhkan Rama-Rama. Ya baru perasan kura-kura sudah memotongnya. Malu aku jika kalah. Saya mesti pecah. Arnab cuba sedaya upaya untuk memotong kura-kura tetapi ia tidak dapat memotong kura-kura. Ia kalah dalam perlombaan. Maafkan saya di atas perangai saya. Baiklah, biar kita berkawan baik selepas ini. Pengajaran yang kita dapat dari cerita ini ialah kita tidak harus berputus asa dalam setiap kerja yang kita lakukan. Terima kasih.